Dan di sini ada pocong. Waduh, kebanggaan Indonesia ini pocong. Kalau ada pocong di belakang saya ini, bilangin ya. Oke. Halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan. Kali ini kita akan main Seven Night. Oke, di sini saya akan review update Seven Night terbaru ini ya, pada tanggal 1 Juni 2017. Oke. Ini eventnya banyak banget coy. Waduh. Langsung lihat saja ya. Oke, yang pertama itu kita akan yang pastinya ke koran ini dulu ya. Koran Shindo. Oke, yang pertama itu adalah event Major Summer Check-in Event. Yang kedua adalah Hero Crusader Repam lagi coy, yang part 2 nya Yang ketiga itu ada Neo Pets. Waduh. Yang keempat itu ada Neo Costume. Yang kelima ada Special Vicek Changs. Itu untuk para-para Sultan ya. Kita nggak usah ngomongin itu. Yang kelapan, ya, Guild War Bennett Heroes. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang akan saya bahas pertama itu adalah ya, Hero Repam. Repam maksudnya, waduh. Oke, Hero Repamnya itu adalah si Ururi ya. Repam Ururi ini, susah banget ya. Repam Gugi ini yaitu adalah pada pasifnya itu ada meningkatkan damage ahli sebesar 40%. Dan skill yang satunya itu, kalau ada musuh mati, maka damage kita itu akan bertambah 30%. Waduh, itu mantep banget. Yang skill awakennya ini, yang nambahnya itu apa ya? Percingnya kali. Percingnya kalau gak salah. Ya, segitulah. Oke, kita lanjut saja ke Espada. Espada ini, yang repamnya itu adalah di skill... skill pasifnya. Skill pasifnya itu Inward Wallet Boss New Mo Wang. Dia itu menambahkan lagi. Apa itu? Efek bleed itu jadi kebal selama 6 turn. Waduh, hebat banget. Jadi kita gak usah lagi bawa nekali. Kalau kalian punya nekali sih, kalau enggak ya gak usah bawa lah. Oke. Yang ke skill yang keduanya itu, nah ini. Ini skillnya bagus banget coy. Jadi kalau kita inflict damage 120%, jadi untuk Wallet Boss New Mo Wang-nya kita itu menurunkan skill cooldown 40%. Waduh, mantap banget kan? Ya iyalah. Waduh. Oke, dan skill ulti, ulti lagi. Kebanyakan main Dota 2 anjay. Oke, skill ini, skill apanya, awakennya ini gak ada perubahan coy. Oke dah, kita langsung lanjut. Yang mau saya bahas selanjutnya itu adalah pet. Waduh, pet ini update 8 ya. Waduh. Ya oke, kita langsung special pet. Special pet di sini ada, kalian bisa menemukan scary friend. Scary. Oh ya, teman-teman menyeramkan. Waduh. Wih, ini seram apaan coy? Ini ada baby elephant Cho. Dia itu meningkatkan magic attack alis 12% maksudnya, dan meningkatkan critical rate 12%. Dan di sini ada pocong. Waduh, kebanggaan Indonesia ini pocong. Kalau ada pocong di belakang saya ini, bilangin ya. Oke, di sini meningkatkan physical attack 12% dan critical op alis 12%. Waduh. Mantap banget efeknya. Jadi pengen gacha coy. Oke, di sini ada features. Dia itu meningkatkan block rate Alia 10% sama menurunkan damage Ali. Enggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Pruitt Collector Hudson. Waduh, ini comel banget coy. Ini Maxa and the Best versi kecil. Yang beruangnya itu versi kecilnya coy. Oke. Dia ini meningkatkan defense ya sama block rate of Ali. Oke, dah kita langsung lanjut. Yang empat lainnya itu ada di normal pet, yaitu ini dia. N Raget Gong Riku. Oke banget. Ini bentuk apa ini coy? Hilang. Oh, dia di atas ya. Waduh, ini bisa menipu ini. Oke, dia, oh, ini untuk hero spesialis ya. Dia Tower of Abyss akan meningkatkan physical dan magic attack of Ali 20%. Waduh. Oke, selanjutnya Magic of Darkness Bell. Oke, dia, mana coy? Oh, ini dia.
Oh ini tikus penyihir ya, waduh mantep banget. Oh ini spesialis juga in right dungeon mode, yaitu meningkatkan magic attack dan damage 20%. Waduh. Oke, dan selanjutnya ini, oh, ini bagus ini petnya Xiao. Dia itu meningkatkan skill cooldown of Alice 10%. Xiao meningkatkan damage ke musuhnya. Cooldown meningkatkan cooldown ke musuhnya ya. Dia malah menurunkan cooldown ke teman-teman kita. Hebat banget coy. Oke, di sini ada pet kucing. Waduh. Ngapa lah lagi nyimeng coy. Dia ini guide dungeon mode ya, meningkatkan physical attack dan damage. Wow. 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 Banyakan wow coy. Wak wow. Oke, kita langsung lanjut. Yang mau bahas, yang mau saya bahas selanjutnya itu adalah 7K Summer Festival. Oke, di sini ada event check-in ya. Waduh, yang check-in pertama itu ada awaken normal hero selector. Yang hari kelima itu ada hidden master selector. Waduh, selanjutnya itu kalian bisa baca ini selanjutnya lagi. Nah, hari 21 itu special hero selector kan, tanda tanya lagi, jangan-jangan itu Yeonhee mau update. Itu teori saya ya, kalau kalian bertentangan enggak apa-apa. Saya juga gak maksa. Oke, langsung saja kita lanjut kostum. Waduh, ini dia kostum kelahan. Kostumnya itu speed racer ya, kita lihat dulu. Oke, ini menemakan kayak balapan-balapan kayak gitu. Waduh, mantep banget kayaknya. Sama kostum Miho juga, dia itu menemakan balapan. Jadi banteng coy. Waduh, mantep juga ini. Mana kostum awaken lagi? Oke, this is boy, this is no, this boy yes. Oke, saya membeli ya, karena saya suka ini. Bagus ini, ada banteng. Jadi agak sangar gitu macannya, jadi banteng. Wadeh. Dan ini kelahan ini nanti sajalah. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan lanjut ke guild. Guild itu ke guild war. Guild war itu jangan lupa ya, kalian minage tim kalian. Siapa tahu ada yang di banned. Nah, ya kan, saya aja juga di banned ini. Jadi kita akan pasang Elise saja di sini. Lalu akan saya pasang Welak ini. Oke, saya sudah ada ya, Karma saja. Oh, jangan dilihatin. Malu saya, S-nya masih abal-abal. Oke, Karmanya sudah saya pasang. Guild War banned heroes itu ada Yuri, Miho, Kelahan, Balista. Oke banget. Dan Chris. Jadi kalian itu langsung ganti tim ya, jangan lupa itu. Oke, kita langsung lanjut. Kita akan ke special dungeon. Special dungeon ini ada event, yaitu eventnya apa? Kunci itu dikurangin asalnya. Ini power up crystal itu asalnya 5 ya, jadi 2. Dan ini risk cake dungeon ini asalnya 10 jadi 5. Waduh, mantap banget. Oke, kita akan ke adventure. Adventure ini ada eventnya. Saya akan kasih foto saja. Oke, sudah, itu dia fotonya. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe tentunya. Karena subscribe dari kalian itu membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video terupdate dan terbaru itu. Oke, bye-bye.